Sahabat sehat, jelang pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional PIN Polio yang akan dimulai tanggal 23 Juli 2024, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo melaksanakan pertemuan advokasi dan sosialisasi persiapan pelaksanaan PIN Polio Rabu 17 Juli 2024 di Grand Key Hotel Kota Gorontalo. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Anang S. Otolua, mengungkapkan, pertemuan ini dihadiri lintas program di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota, serta sektor terkait. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pelaksanaan PIN Polio di Provinsi Gorontalo akan berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Secara keseluruhan, Anang berharap target yang telah ditetapkan bisa tercapai dan mengingatkan agar pencatatan, pemantauan, dan evaluasi bisa dilakukan setiap hari. Peran lintas sektor terkait, terutama tim penggerak PKK, bisa membantu melakukan mobilisasi dan menggerakkan masyarakat untuk membawa anaknya ke posyandu atau pospin terdekat. Pelaksanaan kick-off PIN Polio akan dilakukan secara serentak pada tanggal 23 Juli 2024 dan untuk tingkat provinsi akan dipusatkan di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Kami hari ini didampingi oleh tim penggerak PKK dari provinsi, kemudian juga seluruh OPD terkait seperti dari Dinas Kominfo, kemudian dari Dinas Pendidikan, dari Kementerian Agama, kemudian juga bidang P2P dari Dinas Kesehatan di Provinsi Gorontalo. Harapannya kita mendapatkan dukungan, kita mendapatkan support dari seluruh stakeholder terkait agar pelaksanaan PIN Polio nanti akan mencapai target di atas 95%. Tadi target kita ada kurang lebih 162.000 dan ini kita sudah breakdown ke target harian sekitar 22.000 dan nanti diharapkan teman-teman di kabupaten bisa membreakdown itu sampai ke tingkat desa, juga kalau bisa ke tingkat pos PIN yang sudah disiapkan di masing-masing wilayah. Kita meminta kepada Kementerian Agama untuk menyusun naskah khutbah Jumat terkait dengan himbauan untuk melaksanakan atau mengikuti PIN ini. Dan insya Allah nanti pada Jumat tanggal 19 itu akan dibacakan secara serentak di masjid-masjid di seluruh Provinsi Gorontalo. Dan kita nanti akan menyurati untuk mengingatkan agar seluruh kick-off ini dilaksanakan pada tanggal 23 Juli nanti.